Yo, hai kawan. Bertemu lagi denganku Bikin Krim. Balik lagi di Warnet Simulator. Dan hari ini kita akan menguak misteri Sarah. Siapa pelaku pembunuh Sarah, guys? Jadi langsung aja kita beli 4 patung Bombi karena itulah yang dimintain sama si Sarah. Lebih tepatnya itulah yang dipalakin sama si Sarah. Ya kurang ajar, udah jadi hantu masih malakin aku, guys. Untung dia cuma minta 4 patung Bombi. Kalau sama toko-tokonya gak kuat gue. Jadi kurasa kayaknya 4 patung Bombi emas ini itu kita perlu masukin ke dalam kuali toko penyihir ya kawan ya. Soalnya cluenya itu tepat ada di sebelah pintu masuk toko penyihir. 4 patung Bombi emas. Gila, puisi yang bagus. Ya benar kan puisi? Ada titik-titiknya guys. Titik, titik, titik. Ini kan puisi banget. Udah guys, daripada awkward alias awkward, mending kita cepetin waktu aja sampai toko penyihirnya kebuka ya kawannya. Sekarang jam 10 pagi dong. Oke, kita percepat pakai 2 jam alien kalau gitu. Karena masih ada tersisa 2 jam, aku bakal ambil jam rusak kita yang ada di si lambat ya kawan ya. Soalnya aku gak mau menunggu lebih lama lagi. Kita langsung tuntasin aja ini kawan misterinya si Sarah. Dan kita langsung sergap aja itu. Siapa pembunuhnya si Sarah? Dan kemana 3 preman itu pergi guys? Apakah beneran diculik sama Sarah? Atau diculik sama orang lain? Soalnya dari awal aja aku kayak udah nebak. Wah kayaknya 3 preman itu diculik sama Sarah. Tapi kan kita gak boleh main ngejudge ya. Siapa tahu yang nyulik 3 preman itu bukan Sarah. Ternyata kayak orang. Ya kan? Kita gak ada yang tahu. Siapa tahu Lases penculiknya ternyata. Ya mukaku udah clickbait banget ya. Well anyway, seharusnya toko penyihirnya buka dan kita bakal langsung masukin aja ya kawannya 4 patung Bombi. Lagian dari 4 patung Bombi ini apa sih yang bakal kita dapetin kawan? 1, 2, 3, 4 dan kita langsung tanya penyihir. Kita mendapatkan bom. What? Terus bomnya pengen taruh mana? Ini kita gak mendadak jadi pengebom kan? Tidak, aku ingin hidup jujur. Aku ingin hidup jujur. Kenapa? Kenapa aku disuruh melakukan ini, Sarah? Masalahnya aku bahkan gak tahu ngebomnya itu di mana. Apakah ada petunjuk lebih lagi dari Sarah, kawan? Aku mesti ngebom di mana? Dukun, bantu aku. Bantu aku berhubungan dengan Sarah. Maksudku bukan berhubungan pacaran gitu, tapi... Bantu aku, apa yang dikatakan Sarah? Apa yang harus kulakukan dengan bom ini, guys? Apa? Ya udah, minimal kalau lu gak bisa bantuin gue hubungan sama Sarah, itu, hajar, buruan. Nice, garami dia. Capek-capek dikasih alat sendal sama garam. Yang dipakai kakinya dia, guys, malah ditendang dia. Jangan tahan aku pengen pukul dia. Bikin kesel dia, jangan tahan aku, Andi Lukito. Beneran gak ditahan dong. Ntar dulu. Ini bomnya mau taruh mana, kocak? Aku gak ngelihat tulisan merah lainnya yang kasih kita petunjuk di mana kita harus lempar bom ini. Dari menyesal di taman. Apa lempar di taman? Buah hatiku balas dendam. Binatang pergi aku. Sumpah, bom ini itu mesti kita taruh mana? Apakah kita taruh di makamnya Sarah? I don't know guys. Kita bakal coba aja ya kawannya taruh ini di makam Sarah. Dan semoga aja dia memberikan kita petunjuk. Ini kita harus lempar kemana? Atau kita hancurin lagi nih patungnya. Saking keselnya gue nih ya. Oke, gak working. Tidak work guys. Apakah gubuk rahasia ini? Bukan. Ini dari awal main sampai sekarang aku gak tahu loh ini gubuk rahasia siapa sih? Ini rumahnya murid dukun apa? Entahlah, itu kayak markas penculik. Jadi aku gak mau cari... wait. Markas penculik? Jangan-jangan mereka diculik di sana. Preman! Aku akan menolong. Gak deh, males. Yaudah biarin keculik aja guys. Aku cuma pengen jalanin story ini, oke? Ini bomnya mesti taruh mana? Wait. Hancurkan. Apakah hancurin ini guys? Wah, bener dong. Dan mereka semua diculik di sini guys. 3 preman dan 2 polisi yang ada di sini coy. Gila lu keren juga ya pakai kacamata lu ya.
Ah, tapi kena culik gak jadi keren. Dan aku jamin di atas kepalamu itu bomtak. Begitu juga dengan kamu, kamu. Kamu bomtak. Dan ini ada 3 preman guys, si Kiris. Dan lain-lain. Eh, gak nyangka gue kita bisa bebas. Apalagi dibebasin sama lu. Iyalah, terima kasih. Balikin duit gue, please. Kita ditipu habis-habisan oleh Hitap. Mampus! Lu pada nipu gue juga lagi. Yang terjadi sebenarnya adalah saat kita lagi jaga, tiba-tiba muncul tulisan merah di atas tulisan yang sebelumnya. Tulisan yang dilihat sama lakan adalah aku di. Dan yang dilihat gue, tolong jangan. Kalau lu gabung dengan tulisan yang ada di sebelumnya menjadi aku dibunuh 3 orang. Tolong jangan balas dendam. Tolong jangan balas dendam. Saat kita selesai membaca, tiba-tiba Hitap datang dan nyulik kita. Iya, gue diculik Hitap saat gue mau lapor ke yang lain. Ternyata Hitap coy pelakunya. Padahal Hitap yang bayar kami untuk jaga areanya. Lihat aja tuh orang. Gue bakal laporin ini ke bos gue. Biar dia tahu untuk gak macam-macam dengan geng Good Devil. What? Dia dibunuh oleh 3 orang. Hitap kan salah satunya. Duanya lagi siapa? Gue kira lu bertiga. Lagian namanya Good Devil guys ternyata geng mereka. Mereka adalah iblis baik. What? Oke, itu agak berlawanan ya nama lu ya. Mungkin kita bisa ganti nama geng kalian. Atau mungkin bisa dimulai dengan ganti model rambutmu. Jamet banget. Well, ternyata kawan ya. Ternyata Hitap adalah pelakunya. Dan karena Hitap adalah bodyguard calon wali kota Simeon. Jadi tebakanku, Simeon juga pelakunya. Apa jangan-jangan selama ini ternyata pelakunya adalah Meon, Hitap, dan Lases. Apa jangan-jangan ya guys ya. Nah di sini ada polisi juga. Hai, terima kasih banyak. Berkat Anda kami akhirnya bebas. Kami adalah polisi yang sedang menyelidiki kasus Sarah secara diam-diam. Tapi lo ketangkep lo. Kurang intel. Kami sudah menemukan semua bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Sarah sebenarnya dibunuh. Dan pelakunya adalah Hitap. Bodyguard calon wali kota yang baru. Tapi kan 3 orang yang bunuh. Duanya lagi siapa? Kami akan melapor ini semua kepada tim kami dan segera menangkap dia. Dia harus membayar apa yang telah diperbuat. Sekali lagi terima kasih banyak. Seharusnya aku udah menduga guys. Seharusnya aku udah menduga si Hitap adalah pelakunya. Dia yang paling nafsu malakin aku guys. Seharusnya aku tahu ya kawan. Seharusnya aku tahu. Tapi sekali lagi kawan. Si Hitap itu baru 1 orang. Pembunuhnya itu 3 orang. Duanya lagi siapa? Ah. Aduh, lagian polisinya kurang pintar. Ngelirikin diem-diem tapi ketahuan. Ketangkap juga. Seharusnya kalau tukang bakso belum pindah mak, pakai tukang bakso ya. Sayang si tukang bakso udah bikin game sendiri. Bakso simulator guys. Yaudah. Halo Lases. Ada perkembangan? Ya ada, ketemu tuh yang keculik. Apa mereka diculik dan Anda berhasil membebaskan mereka? Ada polisi yang memberitahu Anda kalau Hitap adalah pembunuhnya. Polisinya sudah memiliki bukti yang kuat. Benar. Akhirnya apa? Akhirnya ada polisi yang berhasil. Oke. Sepertinya sudah saatnya saya mengatakan yang sejujurnya kepadamu. Bukan hanya Hitap pelakunya, tapi kamu juga. Tetapi Pak Meon juga. Oke, Pak Meon juga. Udah pasti sih Pak Meon juga. Satunya lagi siapa? Dia dan 2 anak buahnya yang membuat Sarah meninggal. Oh, kirain elu pembunuhnya. Sorry, salah paham aku. Dan salah satu anak buahnya adalah saya. Ternyata bener. What? Saya juga terlibat dalam pembunuhan Sarah. Selama 17 tahun saya tidak bisa melupakan apa yang saya lakukan. Saya benar-benar menyesal. Swear deh guys, aku gak lihat spoiler sama sekali. Demi guys, aku full pure tebak-tebakan. Dan ternyata beneran Lases, Hitap, dan Pak Meon coy pembunuh sebenarnya. Sumpah guys. Aku cuma tebak-tebakan. Gak nonton spoiler, gak apa. Sumpah aku gak nonton. What? Alarm. Oke, sebentar. Tapi sekarang pihak kepolisian sudah memiliki yang kuat. Sekarang giliran saya untuk menyerahkan diri ke polisi. Oh, yang tobat cuma dia coy, cuma si Lases.
Selain demi menjalankan hukuman, saya akan mengakui semua perbuatan kami. Sekarang sudah saatnya. Sampai jumpa. Oh, ini adalah preman yang bertobat ya kawan ya. Terima kasih telah membantu saya selama ini. Dan hilang. Mampus lu di penjara Lases ya. You know what, ntar kapan-kapan kita jenguk ya kawan ya si Lases di penjara. Tapi ternyata tebakanku benar guys. Apakah aku harus banting setir dari YouTuber menjadi peramal? What? Sebenarnya aku udah tebak-tebak si Lases gara-gara dia bilang kayak aku tidak menyesal meninggalkanmu gitu loh. Kayak ini seolah-olah si Sarah ngomongin seseorang yang dicintainya gitu loh. Dan tebakanku orang itu adalah Lases. Apalagi Lases udah ditulis di belakang sumur ya kawan ya. Ada namanya di belakang sumur. Jadi kurasa memang Lases gitu loh. Dan Hitap dikasih tahu kan sama si preman ternyata Hitap pelakunya. Dan otomatis si Pak Meon seharusnya juga pelakunya gitu guys. Setelah dipikir-pikir ternyata clue-nya udah jelas banget. Petunjuknya udah jelas banget ya kawan ya. Wait. Dan di sini ada 3 orang dong. Lases, Hitap, sama Pak Meon. Quest ini menyebabkan barang-barang di lapangan basket akan menghilang. Tolong pindahkan barangmu ke tempat lain. Apakah ini saatnya kita boxing guys? Apakah ini boxing gaming guys? Hah, bomtak. Ya, Lases kamu baik. Kamu tidak bomtak. Kurasa guys yang tidak bomtak adalah orang baik ya guys ya. Well, tadi polisinya bomtak sih. Ya udahlah ya. Kalau Andi Lukito emang bomtak. Gak tau lah ya kepalanya Tata Surya guys. Yang penting kita jalanin aja quest ya. Oi, Lases. Udah lama gak ketemu nih. Tidak usah acting Pak Meon dan Hitap. Ini sudah saatnya kita membayar semua perbuatan kita hari itu. Membayar perbuatan kita? Tenang aja, kita tidak perlu melakuin itu. Saya sudah menyiapkan semuanya agar kita bisa bebas dari kasus ini. Identitas palsu, transportasi, semuanya sudah terurus. Ayolah Lases, sudah lama kita gak bertemu. Sebaiknya kita lupakan hal itu dan ikut pindah. Pak Meon, Hitap, kalian berdua harus mengerti betapa tersisahnya diri saya. Perbuatan kita di hari itu sudah keterlaluan, kita wajib dihukum. Bisa-bisanya kalian hidup tanpa rasa bersalah setelah apa yang kita lakukan. Kalian menutupi kasus Sarah sampai saat ini. Sudah seharusnya kita malu. Saya akan menyerahkan diri dan akan menceritakan semuanya. Lases, udah berani lu sekarang ye. Iya, sekarang saya ada teman yang dapat membantu saya menyelesaikan kasus ini. Baiklah, kalau begitu Lases. Dari dulu memang kamu yang paling sulit diatur. Menjelaskan baik-baik tidak akan masuk ke otak yang keras kepala. Hitap, ayo sikat dia dan temannya. Boxing time. Apakah ini duel? Ah, takut. Bombi boleh bantu gak Bombi? Oh my god. Dia pakai. What? Dia pakai ini kawan. Pakai pentungan emas yang kukasih. Kurang ajar lu ya. Oke, gimana ya guys ya caranya? What? Pakai ini lawan mereka. Oh, sampah. Mampus lu nih makan nih sampah. Gimana caranya kocak? Ini. Nah, pakai hantu Sarah coy, kita panggil Sarah. Ayo, kita targetin satu dulu aja kali ya kawannya. Kita targetin si ini dulu nih, range-nya nih. Soalnya ini yang bikin ribet ya kawannya. Oke, kita jaga jarak. Dia ngambil gold kita mulu. Yaelah, tau gini tadi aku gak grinding gold banyak-banyak guys. Oke, tidak kena. Oh my god, mana? Tameng alien, bisa gak sih ini? Gak bisa, kita perlu bunga. Nah ini dia bunga emas guys. Lempar! Go Sarah, go! Kita targetin si Meon ya kawan ya. Kita pukul bokongnya. Ah! Ambillah gold lah, udah gak peduli guys. Aku udah all out ya kawan ya, ambil aja goldnya. Udah gak peduli gue, ambil, iya. Kita miskin lah, miskinkan aja gue. Selama ini juga udah dipalakin. Gak ada bedanya sama yang selama ini guys. Yang penting kita bantai aja dia, mampus. Lah kok lu marah? Gak peduli gue. Ayolah. Oke. Kalau ini gak bisa ya kawannya, kita mesti nunggu dulu ini. Sendal emas.
boleh dapat bunga aja nggak daripada sampah ini? Gak penting banget sampahnya. Oh ini dia bunga mas, makan nih. Let's go. Mampus tuh, udah bom tak terbakar pula. Ya udah ambil aja goldnya. Iya ambil 4, nggak peduli gue. Gila dia pakai senjata yang aku berikan kepada dia guys. Lebih tepatnya gara-gara aku dipalakin sih makanya aku kasih. Ya udahlah, jenggot doang gede. Tapi gak berani tahan kosong. Lagian udah dikasih pentungan emas pakai kaki nendangnya. Nyerangnya. What? 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 Pulang kali ya? Ini saatnya aku pulang atau gimana ya guys ya? Ini awok coward guys. Gimana ini guys? Apa aku ke halaman utama? Tapi takutnya malah storynya ke skip guys. Coba deh ke halaman utama dulu ya kawan ya. Oh mulai lagi dari sini. Oke. Kali ini kita lawan dengan benar. Mungkin tadi gak boleh ya kawan ya. Mungkin si Andi Lukito gak mengira aku akan merelakan goldku sebanyak itu. Sehingga gamenya jadi ngebug. Ini satu-satunya cara buat mukulin si hitam adalah pas dia ini ya kawan ya, diserang hantu Sarah. Pas diserang hantu Sarah itu dia gak bisa nyerang kita. Nah kalau untuk si Meon sendiri kita bisa gocek sambil mukul. Iya langsung mau dilindungin. Oke ini dia kawan kesempatan kita untuk mukulin si hitam ya kawan ya. Tapi pertama kita tunggu dulu ini. Bunga emas ya. Mana bunga emasnya? Nah ini dia. Makan nih. Nah kita pukulin si hitam guys. Ini yang paling resi sebenarnya si hitam ini ya kawan ya. Ah! Makan nih bunga emas. Ya udah kalau hitamnya udah mampu sih udah gampang kan ya kawan ya. Eh tak kena. Eh tak kena. Eh tak kena. Aku juga gak kena sih nonjok dari tadi. Sah, tergocek. No! Kena dong kawan. Itu kayaknya kena sama pentungan yang dilempar sama wali kotanya ya guys ya. Oke, hitapnya udah mau mampus. Mampus guys hitapnya. Tinggal elu. Kok marah? Ini mah lu gak ada harga dirinya. Aku tinggal muter gasing gini guys. Pusing lu. Pusing lu. Hah? Kepala udah berapi pusing lu ini. Aku aja pusing ini guys. Oke guys, ini dia guys ya. Momen di akhir. Nah. Wih, tak kena. Wih. Gila, 2 lawan 1 dong. Slow motion gaming. Mampus, gua uppercut lu. Dan lu juga tak kena. Yoi, masuk basket. Makan nih bunganya Sarah. Kita panggil si Sarah ya guys ya. Dan Sarahnya halo. Selamat tinggal, akhirnya aku bisa hidup apa tenang dengan bahagia. Maksudnya, ya pokoknya beristirahat dengan tenang ya. Dan mereka berdua pun ditangkap. Yeah. Mantap. Gak nyangka. Iya aku gak nyangka. Kita berhasil mengalahkan mereka. 2 kali malah aku ngalahin mereka. Gak nyangka banget saya. Oh lu meremehkan gue. Jadi tadi bilang percaya sama aku. Lu pura-pura percaya sama aku ha? Terima kasih banyak. Iya sama-sama. Saya benar-benar berhutang budi kepadamu. Iyalah balikin emasku. Mungkin sudah saatnya kamu tahu tentang Sarah. Inilah kejadian yang sebenarnya terjadi pada hari itu. What? Sarah punya anak. Sarah punya anak. Ternyata anaknya Sarah tuyul, guys. Intinya Sarah punya anak. Dan 3 orang ini datang. Lases, Hitap, dan wali kota Meon. Mereka menggunakan topeng babi zebra itu dong yang kita pakai buat bikin kepala patung Sarah. Kenapa? Kenapa mereka? Kenapa mereka pengen nargetin si Sarah? Oh dia bawa lari coy. Dia bawa lari anaknya keluar. Sarah ada dosa apa kocak? Oh. Jangan bilang dia masuk ke dalam sumur akhirnya. Maafkan ibu nak. Dan dia kasih kalung Love dong. Apakah kita akan bertemu dengan anaknya Sarah guys? Dan dia nyari polisi ya kawan ya. Oh udah ditungguin sama si babi guys. Sama si zebra dan sama si musang ya. Ah ditangkep dong. Digigit bagus Sarah perlawanan. Wah dijontos. Apa dosanya Sarah? No. Dia kepentok dong. Di sumur dan mati.
Pantesan dia ada patungnya kawan ya di sumur. Dan anaknya nangis. Oh, ditemuin sama si dukun kah? Yang nongkrong depan sumur biasa, yang waktu itu nongkrong depan sumur. Ternyata dukun adalah orang baik ya guys ya. Oh iya, pertama kali soal Sarah kan dikasih tahu sama si dukun juga ya guys ya. My dear child, Ivan, satpam bukan sih? Ivan, satpam atau tukang listrik? Chapter 3 selesai. Minimal Lasses menyesal ya kawan ya. Baiklah, sekarang sudah saatnya saya berpamitan. Ternyata begitu coy, ceritanya si Sarah. Polisi memanggil saya di kantor pusat untuk menjelaskan lebih detail. Saatnya kamu dipenjara juga gak sih? Setelah itu saya pasti akan dipenjara. Hahaha, ironis. Saya masuk penjara tetapi saya merasa bebas. Saya sudah tidak perlu tas ini. Silakan ambil tas saya. Terima kasih banyak. Jaga dirimu baik-baik. Apakah akhirnya kita punya tas, guys? Oh, cuma nambah slot 1 biji ya. Oke. Okay. Kantor polisinya di kiri, Lasses, by the way. Anyway, Lasses? Lasses! Pak, itu kabur pasti Lasses, Pak. Dia pembunuh, Pak. Buruan, Pak. Tangkap, Pak. Buruan, tangkap dia, Pak. Tangkap dia, Pak. Itu dia kabur. Tahu ah. Males ngurusinnya. Ternyata, guys, sumur ini itu adalah sumur tepat di belakang rumahnya si Sarah. Dan ini kayaknya rumahnya si Sarah nih ya, guys, ya, salah satunya. Pantesan, coy, ada patungnya si Sarah di sini. Dan dia kepentok di sumurnya dan anaknya disimpan di dalam sumur ini. Pantesan sumur permohonan ini itu berhubungan dengan Sarah. Oke. Sedih juga ya ironi. Cuman plot hole-nya, kayak cerita bolongnya itu guys. Kenapa tiga orang itu, si Meon, si Hitap, sama si Lasses itu pengen ngejar Sarah gitu loh. Aku gak tahu pembunuhannya itu secara disengaja, emang niat bunuh atau gak sengaja tiba-tiba kepentok gitu di sumur. Tapi aku masih gak ngerti loh kenapa mereka bertiga ngejar si Sarah gitu loh. Apa salahnya si Sarah? What? Oke. Okay. I see guys. Dan katanya anaknya itu kan Ivan ya guys ya. My dear child, Ivan. Coba kita lihat yuk kawan di... Ini akunnya gaji.zip kita. Mr. Ivan, bener kan? Gua naikin gaji lu supaya... Supaya gak digentayangin emak lu jam 3 pagi. Ngeri juga lu. Ternyata dia adalah anaknya... Si Sarah guys. Jadi polisi sekarang anaknya. Tapi kalung love-nya mana ya? Dan ini yang nemuin si Mr. Ivan udah di samping ya? Kalung love-nya kemana ya tapi ya? Pertanyaannya guys, apakah ada cerita kelanjutannya gitu loh? Abis chapter 3 ini, kayaknya belum ada NPC baru ya kawan nih. Soalnya belum ada tempat baru juga kawan di sini. Tapi you know what, aku bakal cek lagi kawan di dekat kuburan. Siapa tahu ada quest selanjutnya. Walau aku kurang yakin. Karena ya belum ada plot baru lagi di sini, guys. Kayak chapter 3 selesai ya udah kan si Lasses ketangkep polisi. Sedangkan kalau kayak abis chapter 2 sama chapter 1 itu dia kayak ada UFO terbang atau penyihir terbang. Kalau ini nggak ada sama sekali. Jadi kurasa belum ada plot lanjutannya ya kawannya di sini. Dan masku masih tersisa 219 guys. Lumayan. Nggak bangkrut-bangkrut amat aku lawan mereka guys. So ya, nice. Sekarang apa? Sekarang panenin investasi gold kali ya. Kita tinggal kurang kasih dia 6 tengkorak emas. Tapi aku malas ngeracik ya. Dan you know what guys, mungkin kita bisa beliin dia kayak tanaman emas buat si Sarah. Kita bakal mengeningkan cipta ya kawan ya buat si Sarah.
Ternyata selama ini bukan Sarah yang nyulik, ternyata Hitap. Dan ternyata manusia itu lebih kejam dari setan, guys. Well, ini Sarah kayaknya setan baik sih. Jujur aja, satu-satunya yang aku penasaran, apa alasan mereka ngejar Sarah, sumpah? Gak ada alasan ya, tau? You know what? Walaupun dia gak bakal ambil ini, walaupun gamenya belum ada fitur si Sarah nerima kayak hadiah, tapi aku bakal coba untuk kayak taruh aja di sini untuk menghormati si Sarah, guys. Walaupun dia karakter game. Ntar aku lagi berusaha membuat dia berdiri. Nah, nice. Aku berasa seperti Butterflip Challenge ya, kawannya. Butterflip Challenge. Dan sekarang kita sudah mengetahui Napos memiliki teman yang baik di sana ya, guys ya. So ya kawan, kalau gitu sampai sini dulu ya kawan ya. Kita bermain Warnet Simulator. Dan kurasa belum ada chapter selanjutnya. Atau ada ya, guys ya. Kalian coba komentar di bawah ya kawan ya. Kalau misalnya aku ada ketinggalan sesuatu atau apa. Atau mungkin ada kelanjutannya. Kalian komentar di bawah aja. So ya kawan, kalau gitu sampai sini dulu kawan. Kita main Warnet Simulator. Jangan lupa tinggalkan like, komentar, dan subscribe ya kawan ya. So aku Bikin Krim. Thank you watching. See you next time. Good bye.